makan kari kambing yang dimasaknya masih tradisional dan dimasak selama 3 jam lamanya. Mau tahu seperti apa prosesnya? Daging kambing yang sudah dipotong-potong lalu tambahkan garam dan air. Tambahkan bumbu karinya. Kemudian diaduk-aduk dulu sampai tercampur sempurna. Sebelum apinya dinyalakan, Besti, gak cuma itu aja rempahnya. Masukkan cabai yang sudah digiling, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan aneka rempah lainnya. Terakhir, tuangkan santan kental dan diaduk kembali sampai tercampur semua. Setelah itu, baru deh nyalakan tungkunya pakai kayu, Besti. Dalam sekali masak, kari kambing rumah makan Lem Bakri ini masak sebanyak 50 kg daging kambing. Dan itu selalu habis setiap harinya loh, Besti. Nah, ini ya yang namanya sayur belangong. Buah belangong ya. Buah belangong. Jadi ini tuh kesukaan Bapak Jokowi. Selain ada kambing, ada nangka, nangka udah biasa. Ada pisang. Ada pisang. Coba mari kita seruput kuahnya ya. Kuahnya yuk, Besti. Mari. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, segar kuahnya endol. Kuahnya jujur, Li. Dia gurih. Tuh gak terlalu Tapi gak yang nyengat bau kambing ya. Padahal enggak, ini daging kambing. Ini enak, guys, ya. Enak.